Kalau kalian tipe orang yang gak bisa diem dan pikiran kemana-mana saat belajar, kalian wajib cobain trik ini. Cara ini disebut dengan doodling method. Kalian cukup siapkan kertas dan pensil ketika akan belajar. Aku saranin kalian untuk pakai pensil abadi seperti ini agar gak boros, karena dia gak bakal habis guys pensilnya. Lanjut, saat kalian mulai belajar, kalian bisa sambil bikin doodle atau coretan gitu di kertasnya. Metode ini efektif untuk meningkatkan fokus saat belajar, sehingga dapat lebih mudah dalam memahami materi. Kalau gak percaya, cobain deh.